puncak Sejus keempat yang ditemukan orang di tengah jalan. Biasa. Yang ketiga yang ditemukan orang di tengah jalan, pencet klakson. Yang kedua yang ditemukan orang di tengah jalan, diteriakin. Astagfirullah. Yang pertama yang ditemukan orang di tengah jalan. Iya benar-benar kita ber. Kalau kenal saya siapa? Iya benar-benar. Satu-satu Pak dijelasin Pak. Bener. Yang keempat ini gimana nih? Iya. Maksudnya biasa. Loh, kalau ada di jalan di tengah jalan yang ditemukan orang itu biasa nggak? Biasa. Nah, kalau di tengah jalan nemunya harimau beruang singa itu nggak biasa. Kaget. Karena jalan-jalannya bukan di tengah jalan. Tengah hutan. Yang ditemukan orang di tengah jalan. Pencet klakson, din biar minggir, hati-hati ketabrak ya kan. Oke, itu masuk akal. Masuk akal. Yang ditemukan orang di tengah jalan ya, kalau kenal ya disapa, berjaya bilang gitu. Ya, kenal, kita udah tahu maksud Bapak, kita udah tahu. Yang ditemukan orang di tengah jalan, dipencet klakson, diteriakin. Kalau kenal saya sapa. Saya lagi ngomong, lagi protes, Bapak ngeliatin kertas. Terganggu. Dapat berapa? Mau lihat jawaban? Enggak, curug. Curang. Udah, lanjut deh. Loh, ayo diskusi. Tadi saya ngomong Bapak begini-begini. Saya balik ngajakin diskusi. Enggak paham berarti. Bodoh. Oke, semuanya sudah paham. Boleh kita beri semangat untuk soal berikutnya. Silakan sensus selanjutnya, Cak. Yes. Perhatikan baik-baik, tangan di atas tombol. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya, apa yang biasa dijadikan orang sebagai kata kunci? Kunci Inggris. Maksudnya itu Inggris, tolong kunci. Oh Inggris, kita kunci jawabannya. Apakah Inggris? Kunci Pak. Inggris. Yang biasa dijadikan Inggris orang sebagai kunci? Kata kunci. Inggris. Apakah ada? I'm sorry. Timbe kita beri kesempatan. Apa yang biasa kita gunakan? Yang biasa dijadikan orang sebagai kata kunci. Jawabannya apa? Rumah. Kunci rumah. Apakah ada? Apa yang bisa dijadikan orang sebagai kata kunci? Rumah. Sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab. Kita buka. Yang kelima, apa yang bisa biasa dijadikan orang sebagai kata kunci? K. Allahu Akbar. Yang keempat. Sluit. Apa itu? Yang ketiga. Slot. Ya, kedua. Ikan dadu. Yang pertama. Blackware itu dari mana Blackware? Mohon maaf ini saya perlu jelaskan karena kalau saya minta Anda nyari sendiri nanti pusing ya. K dari bahasa? Inggris. Oke, satu orang menjawab. Sluit dari bahasa? Hehe. Prancis. Sluit hehe. Prancis. Sluit bukan. Jerman. Sluit banget tuh Pak. Sluit. Belanda. Sluit. Sluit itu Belanda. Afrika. Slot. Afrika banyak. Slot. Belanda. Belanda. Slot. Tolong pintunya di slot. Ah, itu karena kita dulu 300 tahun dijajah Belanda, jadi kalau kita dikunci di slot. Yeah. Ikan dado. Ikan dado Filipin. Enak rasanya. Apanya ikan teri, Pak? Kunci. Apanya ikan teri itu? Hah, dapat sepeda. Prancis. France ya. France. Pak, sebentar. Ini yang Bapak sensus orang mana sih, Pak? Itu orang Prancis, orang Filipina. 10 kota besar, yang pertama tadi di Indonesia, yang kedua ini di luar negeri. Pak kan enak kan benar gini Pak. Ini adalah bener sih. Kata kunci dalam berbagai negara. Itu kan enak Pak. Bapak kok nggak mau nyebutin berbagai? Saya rasa kata kunci di berbagai negara manapun enaknya di mana. Anda pernah makan kunci? Enggak, maksudnya dalam memberikan pertanyaan kepada gitu. Peserta. Tolong Bapak lengkapi kalimatnya dengan baik dan benar, agar kita juga bisa menjawab dengan benar. Kalau Bapak bilang, kata kunci dalam berbagai bahasa, sebutkan. Kan kita bisa nyebutin, cage, sluice, loss, we can do that. Yakin. Tapi Bapak tuh seolah mengarahkan kepada kita untuk kata kunci itu
dipadankan pada kata apa? Kesannya gitu. Password. Kesannya password. Apa? Oh, password. Kata-kata. Kata-kata masa lalu. Makanya kita ngejawab Inggris, jawaban, kunci rumah. Atau kita mengarahnya ke Sandi, password. Tanggal lahir, gitu-gitu. Nama pakai anak, password, nama anak, istri, pakai password. Blackware. Bukan Pandu. Dalam bahasa negara lain. Bapak nggak bertanya seperti itu sih. Telepon siapa yang gini ini nih? Bentar, nggak ada tuh. Kurangi 50. Tadi bagus, pertanyaan bagus, Pak. Tuh, bagus. Cocok jawabannya. Bagaimana? Tambahin 0. Kok jadi kurang? Oke, kurang 50 tambah 0 berarti poin tiba adalah 50. Dikurangi, minus 50 ya. 100 dikurangi 50 jadi? 50. Wah, jadi kalah. Coba tadi nggak protes. Masih ada tambahan. Loh, mengganggu ketertiban kuis. Tapi hebat toh, luar biasa Pak Bedu berhasil merubah kedudukan kuis loh. Hebat! Kalau ini namanya bukan kedudukan, ketiban. Tetap di WIB Waktu Indonesia, Bercanda! Di Kanada enak gak kemenangan? Eh, kamu duduk, mukanya pucat jet lag abis dari Kanada. Oleh-oleh yang manggil dari Kanada. Wah, Kanada seru banget. Ada apa aja? Pas aku nyampe. Yoh.